ratusan warga berbondong-bondong mendaftar pelayanan kesehatan dengan pemasangan alat KB dalam program penutupan kegiatan bakti sosial TNI Manunggal KB Kesehatan tingkat Provinsi DKI Jakarta di kantor Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta Jalan Kiai Haji Zainul Arifin Gambir, Jakarta Pusat. Salah satu penyuluhan keluarga berencana suku Dinas PPA PP Jakarta Pusat, Robi Sirat mengatakan, antusias warga cukup tinggi dalam memasang KB. Ada beberapa jenis KB yang ditawarkan kepada warga, seperti IUD, implan, dan vasektomi. Dari jenis tersebut, yang paling banyak IUD dan implan. Alasannya, jangka waktu jauh lebih lama dibandingkan dengan suntik. Lanjutnya, para pasien dicek kesehatan terlebih dahulu, kemudian diberikan penjelasan jenis KB yang ditawarkan. Pemasangan alat KB ini seluruhnya gratis tanpa dipungut biaya. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.